Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Ya teman-teman, kali ini kita lagi dalam perjalanan ke Burwood. Kita start dari perempatan Paramata Road atau Jalan Paramata dengan Burwood Road atau Jalan Burwood. Ya, kita sekarang di Desa Burwood teman-teman. Jangkauan dari airport kalau dengan taksi sekitar 30 menit, kalau dengan public transport seperti kereta api dan bus sekitar 40 menit. Pusat keramaian Desa Burwood ya di Jalan Burwood Road ini teman-teman, sepanjang 2-3 meter. Dan di sebelah kiri kanan kita di belakang building itu radius sekitar 300-400 meter. Perlu teman-teman ketahui kecepatan di Jalan Burwood Road ini, tempatnya di Jalan Kota Burwood ini, 40 km per jam teman-teman. Teman-teman, di depan kita ya jalan aspal ada tulisan keep clear. Kalau jalan lagi macet harus berada di luar area ini teman-teman, daripada nanti kena tilang polisi. Ya, di depan kita ada zebra cross teman-teman, kalau ada penyeberang harus mengalah, karena itu peraturan di sini, daripada nanti kena swearing orang atau paling jelek kena tilang polisi. Di depan kita sebelah kanan itu ada banyak pohon palem, itu Taman Kota Desa Burwood. Dan di pojokan itu ada teman-teman, ada building, ada bangunan terdekat, itu shopping center namanya Westfield. Di sini ada dua shopping center teman-teman, satu lagi di depan. Di Burwood ini teman-teman, mayoritas restoran menjual masakan Asia atau Chinese food. Ada beberapa dari Middle East atau Timur Tengah. Ya tuh teman-teman, rupa-rupanya parkiran di Jalan Burwood Road ini lagi penuh. Kita cari parkiran di jalan alternatif, di gang atau jalan sekitaran Jalan Burwood. Ya teman-teman, semoga YouTube ini dapat bermanfaat memandu perjalanan Anda dengan kendaraan untuk di Desa Burwood atau tepatnya jantung Kota Burwood. Terima kasih teman-teman, semoga YouTube ini bermanfaat. Thank you, bye.